kenapa wajahmu murung selalu? Sebenarnya aku malas untuk bercerita, tetapi untukmu okelah, no problem. Butir-butir air mataku mengalir bagaikan air yang mengalir dari hilir. Ku menangis sendirian di dalam kamar karena yang lain sedang pergi ke pasar. Ku ingin berteriak keras agar seluruh orang di dunia pada mendengar. Tapi sayang suaraku terbatas terdengar sampai kelurahan Marikol sekecamatan. Engkau kejam, engkau sadis, kekasihku yang egoistis tetapi manis seperti pala manis. Kau putuskan tali cintaku yang tebal seperti tambang kapal. Hatiku kini hancur luluh bagaikan cermin yang jatuh dari helikopter. Tak mungkin bersemi lagi. Kini tiada lagi cinta yang tinggal cuma karena kolor. Hidup terasa hampa, udara napas susah seperti menghisap asap kabur. Kan ku bawa luka hatiku berlari maraton lewat campur dewi. Semoga aku dapat melupakan wajahmu yang bulat seperti bangkuang pohon. Dari seorang perempuan turunan Pakistan. Data-datanya lengkap, umur 49, anak 8, kontrakan rumah tinggal sebulan. Aku pikir okay dah daripada aku mati bakal kuburannya. Sekarang kekasihmu yang banyaknya seperti bangkuang bogor itu kawin dengan seorang pria berumur 87, rumahnya mewah bertingkat, berbaya seperti ratu, dan kalau berjalan dikawal oleh seluruh pelayan dan pembantu. Kawan, lantas bagaimana kelanjutan ceritamu? Tiap hari aku repot merawat anak-anak yang begitu. Pagi kerja di kantor, pulang nyamalin anaknya kenyang-kenyang. Perawan dilarang, apalagi aku harus membeli tempat tidur tingkat sebanyak 4 ruang. Karena tiap orang harus tidur berduaan, sedangkan aku tidur di tingkat saja berdua istriku. Lebih 4 hari aku ajak istriku jalan-jalan ke pasar ikan, beli ikan asin 3 ons. Tiba-tiba ia lari menghampiri seorang lelaki yang katanya suaminya yang lama. Tinggal aku mengamuk sendirian seperti kambing tambang.